Sudah. Itu belum ada yang matang kayak. Hah? Ada agak ada yang belum matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Robi Story sore ini. Oke teman-teman, hari ini saya mau main-main ke Koya Barat. Inilah suasana sore di salah satu kota Jayapura, tepatnya di Jalan Hall. Jalan ini baru saja kemudian sekitar 3 tahun baru jadi. Jadi jalan ini dekat dengan pantai ya teman-teman. Naik pantai kok. Ansa. Itu pantai. Dan ini jalan. Teman-teman bisa lihat berapa dekat antara jalan dengan pantai. Inilah salah satu keunikan, keasikan, keindahan kota Jayapura. Ini laut Pasifik teman-teman. Ini jalan yang ada di kota Jayapura. Oke, ini sore hari teman-teman. Alhamdulillah cuaca cerah. Jadi hari ini mau ke Koya, kita nginap di Koya Barat. Oke, kita lanjut gas pelan-pelan sambil nunggu. Nunggu siapa? Mama dan dadaka. Alhamdulillah. Gedangku masak, bro. Masak di pohon. Pasti jos, gandos. Pasti manis. Oke, kita panen malam ini. Bukan siang, bro. Nah, panen malam-malam. Nunggu besok. Lowo atau kalong atau kelelawar pasti sudah duluan. Oke, ikuti terus pemotongan pisang raja. Masih utuh, bro. Masih utuh semua. Dan saya paling suka namanya pisang masak di pohon. Cus, waktunya kita panen. Jadi nanti kita bagi-bagi tetangga dulu. Kita bagi tetangga yang ini. Oke, ini terus pemotongan pisang
Alhamdulillah. Sudah. Itu belum ada yang matang kayak. Ada yang belum matang. Berat. Ada yang busuk. Bisa. Bisa aja teman. Kecil tangga ini masih ada 4 tangga. Yang ini kita bagi ke tangga dulu, itu tangga keluarga. Nanti kita bagi ya teman-teman. Kantor. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.